Dalam rangka melawan penyebaran berita hoax atau bohong serta ujaran kebencian, maka Polda Metro Jaya menggelar lomba Citizen Journalism and Media Social Competition yang bertajuk Bersatu dalam Menjaga NKRI. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, ajang ini merupakan wujud komitmen Polri dalam rangka mengajak netizen untuk bermedia sosial yang sehat dan bermanfaat. Lomba apa netizen, citizen journalism ya, dan sosial media competition. Saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman netizen yang telah berperan aktif dengan memanfaatkan atau menggunakan pagar sebarkan berita baik dan berpagar hormati perbedaan. Ini semua karena kita punya tujuan agar kita bermain di. Lomba ini diikuti kurang lebih oleh 500 orang peserta dari berbagai kategori seperti karya tulis blogger, meme, dan vlogger. Para pemenang lomba juga mendapatkan kesempatan memperebutkan sejumlah hadiah seperti tropi, sepeda motor, laptop, kamera, dan smartphone. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Kali ampuh, sebarkan berita baik.